Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Halaqul Fajar dipersembahkan oleh Atlas, inspiring the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program spesial di bulan suci Ramadan ini, yaitu program Halaqah Fajar. Satu program yang membahas tentang seputar pernikahan menuju keluarga surgawi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-15. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai dengan tolak atau cerai. Namun sebelumnya kita sapa guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Puasanya lancar Buya. Alhamdulillah, semoga dimudahkan, diterima, semoga dikabul oleh Allah. Amin. Insyaallah. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, mendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada. Tentunya di dalam keluarga pasti ada yang namanya permasalahan. Dan permasalahan ini pasti ada jalan keluarnya. Namun ada hal yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perceraian. Bagaimana pembahasan kita tentang perceraian ini, apa pengertian talak atau perceraian, adapun macam-macam talak seperti apa? Mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Kepada Buya dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Sayyid, kami cintai Anda para perindu, ridha Allah para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga harus indah. Jika ada permasalahan harus diselesaikan. Cara menyelesaikan masalah bermacam-macam. Kalau bicara tentang tubuh kita harus sehat. Dengan menjaga kesehatan tubuh kita dan sebagainya. Akan tapi jika terjadi satu permasalahan, ada korek harus diobati. Sehingga kadang obatnya juga tidak nyaman. Bahkan hingga suatu ketika ada yang diamputasi. Kan begitu, harus potong. Apakah ada yang mau dari awal mau dipotong? Tidak ada yang mau. Akan tapi ternyata motong tadi untuk sebuah solusi. Begitu juga rumah tangga. Perceraian jangan jadikan solusi awal. Melahirkan normal, jangan dikit-dikit sesar gitu. Berobat yang jangan dikit-dikit potong. Dalam rumah tangga ada permasalahan, tapi selesaikan dulu permasalahan. Sehingga jika ternyata permasalahan betul-betul susah diselesaikan, berarti harus diamputasi. Yang dimaksud Abu Ghadul Halal ini bukan berarti kalau sudah memenuhi syarat lalu menjadi sesuatu yang haram, tidak. Maka bisa jadi itu adalah menjadi solusi. Satu-satu yang enggak ada lagi solusi jalan itu ya perceraian. Ini biasanya laki-laki zalim itu. Laki-laki zalim enggak ngasih nafkah, seenaknya sendiri, tapi dia cinta sama istrinya dan memang istrinya baik dan sebagainya. Di saat istrinya minta cerai mengatakan apa? Abghadul halal ilallahi al-talaq. Paling dibencinya yang halal adalah talak. Kamu benci karena aku takut pada Allah. Ente zalim sama istri, takut pada Allah. Ini kita menemukan di alam nyata. Gayanya takut pada Allah. Ente nyiksa istrimu setiap hari. Zalim gak nasi nafkah. Bahasanya apa? Gak mau mencerai saya. Sampai kapanpun. Astagfirullah. Saya gak mau cerai pokoknya. Ustaz Kiai. Gak mau cerai. Saya takut dimurkai Allah. Ente zalim sama istri ente. Memahami. Take untuk kepentingan pribadinya. Bisa jadi wajib kau mencerai dia. Karena apa? Ente zalim terus. Kalau begitu. Sementara istrimu juga tidak kuat dan sebagainya. Artinya perceraian itu bisa jadi menjadi sesuatu keharusan dalam menyelesaikan problem. Bukan pernikahan seumur hidup hanya sekali, tidak ada perceraian sampai mati. Ya, enggak. Dalam Islam adalah adil. Tidak bisa dipaksakan. Suami istri yang ternyata tidak bisa bertemu hati, bertemu komunikasi, bertemu pikir, enggak bisa ketemu, problem terus, maka bisa.
Dan bahasa Nabi adalah dia akan dapatkan yang terbaik, dia akan dapat yang terbaik, sama-sama. Ya seperti itu. Akan tapi untuk sampai kepada perceraian itu harus proses dong, jangan dikit-dikit cerai. Permasalahan dikit langsung cerai. Jadi cerai itu ada di dalam Islam untuk sebuah solusi, sebuah permasalahan. Sampai cerai itu oleh Allah, oleh Islam dijadikan tiga. Pertama, kedua untuk belajar. Jadi seorang suami mencerai istrinya di perceraian pertama untuk belajar. Bagaimana masing-masing enak atau tidak enak, bagaimana untuk mencoba. Kemudian apa sih permasalahannya kemarin yang sampai kita ribut hingga harus cerai, itu harus dipelajari. Makanya para kiai, tolong para ustadz, kalau Anda ingin mengajari rujuk siapapun, itu dipelajari dulu permasalahannya apa. Kalau permasalahan sama belum diselesaikan, rujuk besok cerai lagi. Permasalahannya apa? Permasalahan ekonomi, oh bukan ekonomi, permasalahan utama. Ada orang ekonomi kurang hidup indah kok. Jadi kalau permasalahan ekonomi belum apa-apa jadi rujuk, belum selesai ekonomi, tetap saja akan tapi dirubah hatinya. Biasa nerima pasangannya apa ala kadarnya. Jadi seperti itu. Jadi rujuk sendiri itu adalah kesempatan setelah berbenah dikasih 3 kali suci, 3 bulan lebih untuk berpikir. Sebelum berakhirnya 3 bulan rujuk kembali. Nggak pakai saksi. Pokoknya wahai istriku, aku kembalikan kamu kepada rengkuhanku. Selesai. Aku rujuk deh. Selesai. Satu, dua. Kalau sudah cerai tiga, ini keterlaluan berarti. Apa suaminya keterlaluan atau istrinya keterlaluan? Karena sudah belajar 3 kali, ya enggak cukup. Tak? Nah, seperti itu. Jadi perceraian itu adalah untuk sebuah solusi. Tapi jangan dikit-dikit perceraian. Dan alhamdulillahnya kasih sayang Allah, hak cerai itu diberikan oleh Allah kepada suami. Suami itu aslinya Anda sebagai seorang suami itu artinya bisa menjaga. Cerai bukan gampang Anda lempar. Makanya kalau suami gampang mencerai itu sudah kayak perempuan. Lah perempuan itu adalah kalau sedikit punya masalah pengen cerai. Karena memang beliau lembut. Lembut itu sensitif. Lemah itu beban dikit kayak berat. Dia itu lembut. Jadi kalau punya permasalahan dia itu Karena keindahannya bagi seorang wanita indah betul. Di saat ada permasalahan, bisa saja. Padahal kalau sudah cerai jadi bingung juga. Atau mungkin karena ungkapannya saja. Maka kami ingatkan kepada suami, Anda harus paham dengan bahasa perempuan. Wanita itu kadang-kadang di saat punya masalah dengan suaminya langsung cerai, cerai. Itu sebetulnya kalau kita cermati dengan serius, itu antara kalimat dengan hati itu beda. Makanya fahamilah bahasa isyarat lesan itu. Dari dibalik kalimat terucap ada suatu. Jadi kalau istri ngomong, "Bang, cerai saja." Maksudnya bukan cerai. Suami harus paham. Maksudnya apa? "Bang, yuk berubah." Gitu loh. Cuman kalimatnya cerai. Cuman karena wanita lemah, lembut. Maka ungkapannya cerai. Enggak, suatu aja. Ini kenyataannya. Ada seorang perempuan tuh marah dengan suami, "Suami saya begini, Bu, ya Allah, suami saya gini-gini sudah enggak mau ini. Sudah saya pengin enggak kuat saya gini-gini." Saya minta cerai, dia enggak mau minta cerai. Saya ngomong cerita setengah jam. Oke, bismillah. "Bu, saya boleh minta nomor teleponnya?" "Ada, Bu Yan." "Bu, ngapain?" "Bu, ya hanya akan ngomong ke dia agar cerai sekarang." "Bu, ya bukan gitu maksud saya. Dari tadi pengen cerai." "Dari bukan." Nah, kan malah di saat ngomong tenang dengan saya, enggak mau cerai sebetulnya. Dia enggak mau. Dan ini, jadi maksud kami, hai kaum pria, Anda jangan gampang terpengaruh dengan kalimat istri seorang wanita yang lembut itu, mereka minta cerai. Dan hei wanita, hati-hati, Kak. Anda juga jangan kami minta cerai, jangan-jangan suami Anda bebel, langsung dicerai, bubarlah pernikahan. Ya? Solusi, komunikasi, jangan dikit-dikit perceraian. Ya? Kemudian, cerai kan bermacam-macam. Intinya, perceraian itu kalau sudah pada waktunya juga halal. Ada cerai yang haram, enggak ada apa-apa, cerai. Main. Ada laki-laki hanya pengen, na'udzubillah, ingin mencicipi atau apa sahabat, dawak, main-main lah perempuan, cerai semuanya gak sebab. Pernikahan bukan untuk main-main, harus menikah niatnya harus selamanya, cuman kalau terjadi permasalahan, dan kadang ada perceraian tidak harus selalu ada masalah kok. Dan kita menemukan di alam nyata ini, orang bercerai bukan karena masalah. Dan setelah bercerai pun gak boleh permusuhan. Makanya dalam Islam imsak bima'ruf.
Jadikan istrimu di bawah naunganmu aman. Kalau ternyata dia enggak bisa, lepaslah bi ihsan. Imsak ma'ruf tasrih bi ihsan, lepas dengan kelembutan. Lempuas. Mencerai pun baik, sampai dalam Islam perceraian pun harus dengan baik. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib, madzhab kita mengatakan dianjurkan adanya mut'ah. Mut'ah itu apa? Obat hati. Obat oles, hadiah yang diberikan kepada seorang suami kepada istri yang dicerai. Bisa saja rumah boleh, mobil boleh. Nah, sekarang enggak tuntut-tuntutan, sengketa, hantem-hanteman, berantem sampai anak jadikan musuh. Seorang suami memberikan mut'ah. Mat'uhunna maksudnya apa? Berikan apa saja. Barangkali malah dimodali, wahai mantan istriku, kita sudah berpisah. Tapi kita punya Allah yang bisa menyatukan hati kita karena Allah, bukan kita urusan syahwat lagi. Maka ini saya kasih bekal, harapanku adalah dengan bekal ini kau segera menikah. Wah, kalau betul saya carikan deh pasangannya. Gitu, jadi jangan permusuhan dong. Makanya tidak ada dalam Islam istilah broken home, itu tidak apa karena perceraian. Yang perceraian broken home tidak kenal Allah berarti. Kenapa perpisahan harus berantem, bermusuhan, sehingga gap-gapan. Istri merasa bermusuhan dengan mantan istri, merasa bermusuhan dengan mantan suami. Giliran anaknya bersama dia diajak ngeracun, diracuni agar benci dengan bapaknya. Tahu enggak ayahmu dulu? Mulai dari awal menikah sama mama begini. Sampai perceraian hari ini. Maka tolong, jangan ke ayahmu ya. Jangan ke ayahmu. Giliran ketemu ayah juga begitu, umikmu begitu, akhirnya bingung. Karena ibunya menyebut ayahnya adalah kambing, ayahnya menyebutnya kucing. Akhirnya suami bapakku kambing, ibu kucing. Jadi, maka dalam Islam, biarpun terjadi perceraian, bahkan seandainya, kan disebutkan kemarin, istri dicerai dengan halus, seolah-olah tidak ada sebab. Cuma karena seorang suami yang bijak, karena permasalahan sangat pribadi banget, yang tidak bisa disebutkan, dicerai. Atau mohon maaf, apa disebutkan, kalau menemukan istrinya adalah perkok dalam zina dan sebagainya, tidak usah diobral, cukup. Kalau Anda tidak mampu mendidiknya, cukup Anda lepas dengan halus. Tidak usah dicaci lagi di Allah. Islam mengajarkan keindahan. Sampai perceraian pun ada untuk keindahan loh ya. Nah, seperti itu. Hadirin pemirsa Al-Bahya TV, mendengar setia Radio Good Network dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan kembali dalam pembahasan kita. Namun setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di program spesial Halaqoh Fajar. Halaqoh Fajar akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Jadi pernikahan bertemu dua orang. Ya, di sini adalah dengan memenuhi atau mematuhi syariat-syariat, aturan yang ada dalam syariat, maka itu pernikahan. Mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, semuanya itu harus dijelaskan dengan pemahaman yang benar, bahwasanya Allah tidak memerlukan tempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak perlu arsy, tapi Allah yang menciptakan arsy. Wamantarokah huna, kalau orang enggak mau, sudah enggak sholat, enggak ini, wah kacau. Faqad wallal Islam ala dhahrahu, telah memalingkan Islam, meletakkan Islam di punggungnya. Maksud apa? Dia telah meninggalkan Islam, keluar dari iman. Berapa lama di padang mahsyar? Kita hidup di dunia adalah berapa puluh tahun. Disebutkan bahwa keberadaan manusia di padang mahsyar adalah sangat lama, yaitu 50 ribu tahun. Kebiasaan terburu-buru dalam melaksanakan sholat terawih serta berbangga diri ketika sholat terawihnya selesai lebih dulu. Itu mah kita dulu anak-anak umur 7 tahun. Keistimewaan bulan suci Ramadan, bahwasanya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Mukjizat paling agung bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nama tadarus yang biasa kita baca setelah sholat tarawih memang ada riwayatnya itu. Malaikat Jibril datang setiap malamnya.
BHS, The Art of Craftsmanship. Kembali, Anda mengikuti program Halaku Fajar. Baik, syukur kasih Ron masih bersama kami di program spesial Halaku Fajar. Masya Allah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Buya, dalam talak itu kan ada rukun-rukunnya. Dalam talak itu bagaimana talak supaya sah atau juga talak tidak sah, seperti apa, Buya? Talak intinya adalah suami yang menceraikannya. Ada istri tentunya. Dan dalam, pertama adalah suami. Suami yang menjatuhkan cerai. Atau karena satu hal, hakim. Ada yang menceraikannya. Atau nanti permintaan seorang istri, namanya khulu. Yang kedua adalah tentu ada kalimat syahwatnya, apa yang diucapkan dalam perceraian tersebut. Jadi, sederhana seperti itu. Jadi kemudian, kalau bukan istrinya nggak ada cerai. Cerai ada istrinya. Istri yang dicerai. Dan tolak ada cerai bermacam-macam. Pertama mungkin dari segi ucapan ya. Dari suami yang mencerai. Harus suami yang dalam keadaan hadir akalnya. Bukan ngelintur. Bukan lagi gila. Kemudian hadir akalnya. Dan sudah balik. Kalau belum balik gak bisa mencerai. Mungkin ada seorang bapak ingin menikahkan anaknya masih umur 6 tahun, laki-laki dinikahkan kan sah. Tapi kan belum balik dia, mau mencerai kan? Misal saja, gambarannya. Kemudian kalau bayang orang belum balik, sudah nikah gimana? Itu mungkin aja. Kemudian istrinya. Biarpun istri yang masih dalam penantian yang belum bain, belum cerai tiga. Misalnya, seorang suami mencerai cerai satu. Di dalam masa penantian bisa menumpangi cerai di atas cerai, jadi dua. Nah, karena masih istri, kayak istri. Nanti kita agak jelentrehkan nanti. Jadi tolak ada tolak yang terang-terangan, namanya soreh, ada kina ya. Soleh itu ada kalimat cerai. Cerai itu kan terjemahan daripada tolak tuki. Tolak atau tolak tuki. Seorang luas suami mengatakan ada istrinya tolak tuki, atau soroh tuki, atau forok tuki. Aku cerai kau, maka tercerai. Terang-terangan. Ada yang kinayah. Kinayah itu tidak terang-terangan. Jadi, tapi kalau diniati jadi. Cuma niatnya kan tersimpan di dalam hati. Misalnya apa? Pulanglah kau ke rumah ibumu. Ya, ini kinayah. Artinya kalau diniati akan jadi cerai. Kalau enggak, ya enggak. Ya, misalnya pulanglah ke rumah ibumu. Maksudnya apa? Rumah kita rusak. Ya masa cerai? Biasanya makanya kinayah itu selalu ada yang bisa disembunyikan. Yang disembunyikan itu pasti setelah pertanyaan. Pulanglah ke rumah ibumu. Kalau ditanya, kenapa? Pasti jawabannya, karena kau sudah aku cerai. Gitu. Semuanya begitu. Semua kinayah itu bisa dikira-kira. Jadi orang selama ini kinayah-kinayah ini gimana? Pulanglah ke rumah ibumu. Maksudnya apa? Kenapa? Gitu. Ya rumahnya rusak. Oh iya sudah. Biarpun pertanyaan tidak ditanyakan, dikembalikan. Suatu ketika hakim tanya, kenapa kau suruh pulang? Yang bikin kesel, oh ya enggak cerai dong. Ya, tapi kalau, karena sudah aku cerai itu, makanya untuk mengetahui bahasanya kinayah itu jadi tolak adalah tentu dikira-kira dengan sebuah pertanyaan. Kenapa kamu suruh pulang? Karena sudah aku cerai. Begitu ya, nah, seperti itu. Kinayah. Kemudian, setelah gini, ada talak, ada talak bain, ada talak raj'i. Raj'i itu perceraian yang masih bisa rujuk, seorang suami merujuk kembali, mengembalikan istrinya kepada rengkuhannya tanpa adanya akad baru lagi. Seorang suami yang telah mencerai istrinya dicerai satu. Seorang suami mengatakan bahwa istrinya kau telah aku cerai, cerai satu. Di masa penantian, masa iddah dan iddah nanti berbeda orang hamil sendiri, orang yang tidak. Orang hamil sampai melahirkan, kalau orang meninggal 4 bulan 10 hari, kalau orang sudah tidak bisa
menopause lah, tidak ada headnya adalah 3 bulan, atau bayi atau perempuan yang belum berhead 3 bulan, itu kan ada beda-beda. Di masa penantian ini, seorang suami bisa langsung mengatakan, yang balik deh yuk, aku rujuk, sudah selesai. Dia pun gak ada yang tahu. Karena maka dari itu, tolak raj'i itu, masa penantian, masa iddah itu, seorang istri masih seperti seorang istri, mantan istri seperti seorang istri. Bahkan boleh berdandan depan suaminya. Biar terpesona lagi, lalu gak jadi cerai. Rujuk lagi. Bahkan bisa membuka baju, apa-apa, buka. Artinya, kecuali hubungan suami istri. Bahkan tinggal serumah. Ya kan? Nah, kenapa? Untuk menjadikan ya ketertarikan lagi. Mungkin si istri suaminya tertarik, lalu sudah, dan jadi deh. Mas sayang, masa saya cerai kan gitu ya. Itu adalah cerai satu sama cerai dua. Namanya tolak raj'i. Kemudian nanti ada namanya tolak bain. Bain itu adalah pisah beneran. Ada dua, suhro sama kubro kan gitu loh. Yang suhro, bain suhro, terputus, suhro itu bisa kembali lagi, cuman dengan akad baru lagi. Contohnya, cerai satu, tapi sudah selesai masa iddah, belum rujuk, bubar. Tak tanya apa, aduh, wahai mantan istriku, aku pengen balik lagi. Iya bang, aku pikirkan harus gue. Gak bisa langsung, harus pakai. Hai, walinya ada, saksinya dua, seperti pengantin baru lagi. Namanya suhro, bain suhro, kenapa? Masih bisa kembali, cukup dengan akad nikah. Tapi ada bain kubro, yaitu orang yang mencerai tiga. Seorang suami mencerai istrinya dengan cerai satu, rujuk lagi, dua, rujuk lagi, sampai tiga. Atau jumhur ulama mengatakan mencerai tiga langsung. Berarti kan cerai tiga. Setelah selesai masa iddahnya, maka ini adalah bain tapi kubro. Kenapa katakan kubro? Suami gak boleh lagi kembali kepada sang istri, istri gak boleh kembali, kecuali istrinya agar menikah lagi dulu. Setelah menikah, hubungan suami istri dengan suami barunya, kok kemudian dicerai, selesai masa iddahnya boleh kembali. Kenapa harus begitu? Itu keadilan di dalam Islam. Kamu tuh keterlaluan sekali suami kok mencerai sampai dua kali, tiga kali ini. Kan berarti sudah tidak belajar. Ketiga kalinya, yaudah, enggak aja, enggak usah balik lagi. Biar suami istrimu dengan laki-laki lain, barangkali di sana bahagia, kau yang sengsara nanti. Izinkan, harus beri kesempatan istri untuk memilih mencari bahagia. Jadi, menikahnya istri dengan suami baru itu memang untuk mencari kebahagiaan juga. Nah, kemudian kok tiba-tiba cerai, boleh kembali kepada suami yang pertama dengan akad baru lagi, dan bilangan talaknya masih utuh tiga, balik lagi nol, seperti itu. Ini adalah gambar tentang cerai. Baik, Bu ya, Masya Allah. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, dengar setia Radio Gunung Network dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan kembali kepada pembahasan kita. Dan jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar. Halaqoh Fajar akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Atlas Super Premium. Superior color, superior weave, maximum density, superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX. Jadi pernikahan bertemu dua orang. Yang di sini adalah dengan memenuhi atau mematuhi syariat-syariat, aturan yang ada dalam syariat, maka itu pernikahan. Yang mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, semuanya itu harus dijelaskan dengan pemahaman yang benar, bahwasanya Allah tidak memerlukan tempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak perlu arsy, tapi Allah yang menciptakan arsy. Wamantarokah huna, kalau orang enggak mau, sudah enggak sholat, enggak ini, wah kacau. Faqad wallal Islam ala dhahrahu. Telah memalingkan Islam, meletakkan Islam di punggungnya. Maksudnya apa? Dia telah meninggalkan Islam, keluar dari iman. Berapa lama di padang mahsyar? Kita hidup di dunia adalah berapa puluh tahun. Disebutkan bahwa keberadaan manusia di padang mahsyar adalah sangat lama, yaitu 50 ribu tahun.
kebiasaan terburu-buru dalam melaksanakan sholat terawih serta berbangga diri ketika sholat terawihnya selesai lebih dulu. Itu mah kita dulu anak-anak umur 7 tahun. Keistimewaan bulan suci Ramadan bahwasanya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mukjizat paling agung bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nama tadarus yang biasa kita baca setelah sholat tarawih memang ada riwayatnya itu. Malaikat Jibril datang setiap malam ya. BHS, The Art of Craftsmanship. Kembali, Anda mengikuti program Halaku Fajar. Baik, syukran gasiran masih bersama kami di program spesial Halaku Fajar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Afwan Bu ya, di dalam perceraian, kadang seorang dalam keadaan emosi yang tinggi, sehingga bercerai dengan mengucapkan lafaz saya cerai kamu 3 kali. Di 1 kali majlis. Apakah itu hukumnya menjadi 1 atau menjadi 3? Ya? Jumhur ulama 4 madhab mengatakan cerai dengan seperti itu akan jatuh 3 di 1 majlis. Ya, jatuh 3, 1 majlis. Biarpun di sana ada pendapat yang pendapat itu adalah bukan dari 4 madhab juga. Hanya diangkat oleh orang di abad ke-8. Pendapat itu yang justru pendapat itu kadang sering dihadirkan, cerai 3 di 1 majlis dihitung 1. Tapi kami hanya kembali kepada 4 madhab. Bahwasanya mengatakan cerai 3 di 1 majlis akan jadi 3, jatuh 3. Seperti itu. Intinya semuanya harus waspada, hati-hati, Anda jangan main cerai dan cerai dan cerai. Kalau Anda seorang laki-laki dikit-dikit main cerai, Anda tidak punya kelebihan. Masa permasalahan harus diselesaikan dengan bercerai. Bahkan na'udzubillah, seorang suami yang enggak bisa punya daya rayu, lihat kalau pengen menundukkan istrinya diancam cerai. Ini kan bodoh banget. Masa bikin senyum istri aja susah, nundukkan hati aja pakai cerai. Anda ini laki-laki model apa? Laki-laki harus pandai merayu dong, pandai menggoda. Masa nundukkan istri harus pakai, awas saya kandang, aku cerai lo ya. Subhanallah. Dan Anda ini perempuan apa? Untuk melakukan kebaikan saja pakai ancaman dari suami ini bagaimana? Ini kami ingin membangun, semuanya harus indah. Kalau suami berkata begini, dengarlah, patuhilah ya. Selagi bukan sesuatu yang haram dan tidak merugikan, jalankan. Selesai. Agar indah. Terus pakai ancaman-ancaman. Ya, seperti itu. Kemudian, benarkah ada istilah talak goib ya? Terjadi ketika suami yang menghilang, meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa ada kabar. Kemudian istrinya mengajukan cerai ke mahkamah. Seorang istri sampai kapanpun, selagi suami belum mati, kemudian dia belum cerai, maka dia adalah masih status istri. Seperti itu. Belum ada berita kematiannya. Selagi tidak ada berita kematian, masih mungkin hidup. Akan tapi, jika ternyata suami enggak ada berita bertahun-tahun, bagaimana? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kami hadirkan pendapat yang memang berat, sehingga para ulama pun mencari solusi dengan memahami kembali pendapat-pendapat ulama, lalu dihadirkan yang paling mudah. Contoh dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kita jujur mazhab Syafi'i. Kalau ada seorang istri kehilangan suami dan tidak ada kabarnya. Selagi tidak ada kabar hidup, kalau hidup kan bisa diminta untuk mencerai dan sebagainya. Tidak ada kabar hidupnya. Tidak ada kabar matinya. Maka seorang perempuan ini tidak bisa menikah lagi. Tidak bisa dianggap cerai kecuali sudah diperkirakan suaminya itu meninggal. Nah, untuk memperkirakan suami meninggal adalah ya usia. Artinya, kalau sudah suaminya diperkirakan usia 70 tahunan, baru nanti mahkamah memutuskan perempuan boleh menikah. Coba bayangkan, kalau suaminya sudah umur 70 berarti kan sudah nenek-nenek. Kapan nikahnya? Ini ada dalam bahasan fikih, coba.
Masa? Akan kasihan. 17 tahun menikah. Suaminya umur 20. Baru istri umur 22 tahun. Suami kan 25. Nggak tahu di mana hilang kisahnya. Nggak ada berita. Subhanallah. Bisa saja kena musibah gini, kena gempa ini mungkin. Tapi nggak ada berita. Sementara sang istri juga bergolak syahwat dan sebagainya, rindu pada seorang laki-laki, suaminya nggak ada kabar dan sebagainya. Ngajukan ke mahkamah, lalu apa? Nunggu suamimu kalau sudah diperkirakan mati. Berarti berapa? 40 tahun lagi. Loh, ini kita tidak boleh mengejek pendapat ulama juga. Karena apa? Kok idenya sederhana, mantap Syafi'i? Selagi belum ada bukti cerai, berarti dia masih selagi belum ada bukti mati, masih istri, susah. Akan tapi di sana ada madhab-madhab lain. Waktu itu yang paling tampak kalau kita kembali ke Yaman Utara, ada Hadawiyah, itu adalah pengikut Imam Zaid bin Ali. Dan ternyata ada madhab ahli sunnah wal jamaah dari pendapat, biarpun pendapat itu adalah bukan dikukuhkan, tapi ternyata bisa dihadirkan. Maka yang demikian itu dikembalikan kepada hakim, hakim untuk memutuskannya. Maka yang memutuskan adalah hakim. Cuman biasanya ada ukurannya, paling tidak jangan kurang dari 2 tahun dan sebagainya. Setelah 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan 6 bulan sudah selesai. Karena kisah Sayyidina Umar bin Khattab kan 4 bulan sampai 6 bulan. Seorang perempuan tidak akan sabar jauh dari suaminya berapa jika tidak ada kabar dan sebagainya misalnya. Cuman ada sebagian mengatakan ada sampai 2 tahun. Intinya itu ijtihadnya apa? Hakim. Karena tidak ada nasnya. Hakim yang memutuskan dan mempelajari, kemudian memutuskan menganggap cerai, selesai. Seperti itu, hakim syar'i tentunya yang mengerti ilmu, ngerti ada solusinya. Jangan sampai nunggu diperkirakan suaminya meninggal. Waduh, nunggu nenek-nenek. Masa nenek-nenek menikah lagi? Sekarang saya hajatnya sekarang, masa nunggu 40 tahun lagi? Ini adalah pembahasan fikih yang pindah. Jadi fikih itu adalah ulama itu, biarpun sebetulnya secara zahir ini enggak, tapi kan ada rambunya, rumusnya. Sehingga mereka patuh dengan apa yang mereka pahami, enggak ngada-ngada. Ternyata di sana ada pendapat lain juga, dari nukil dari madhab lain seperti Maliki, ada pendapat di dalamnya. Tentunya ada pendapat-pendapat dalam madhab Syafi'i sendiri, tidak satu kata. Baik. Syukran kasiran Buya atas penjelasannya. Mungkin bisa diberikan kesimpulan Buya, lalu ditutup dengan doa keberkahan. Kesimpulannya adalah cerai adalah sebuah solusi, tapi solusi terakhir. Maka karena terakhir, Anda jangan buru-buru kepada perceraian kalau ada permasalahan. Dan suami hebat adalah tidak dikit-dikit main cerai. Selesaikan masalah dengan diskusi, komunikasi. Kemudian seorang istri, biarpun bagaimana, kalau ada permasalahan juga jangan dikit-dikit minta cerai. Khawatir suamimu juga orang yang tidak paham, langsung terjadi perceraian. Kemudian jika harus terjadi perceraian, maka harus tasrih bihsan, perceraian untuk menuju yang lebih baik lagi. Sang suami mendapatkan istri yang lebih baik, istri mendapatkan suami lebih baik. Sehingga suasana keindahan tetap terjalin, enggak ada istilah broken dalam rumah tangga. Jadi cerai biarpun dikatakan abghatul halal, bukan berarti menjadi haram, kadang menjadi wajib. Maka tolong pahami, jangan jadi suami zalim, mencerai enggak mau, alasannya apa? Takut dimurkai Allah. Enggak ada perceraian yang menjadi wajib. Ada perceraian yang menjadi sunnah. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keindahan dalam rumah tangga. Yang sudah bercerai semua mendapatkan pasangan, mendapatkan yang halal yang menjadi sebab kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, mendengar sejarah Radio Ku Network dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadikan kita orang yang bisa mengamalkan ilmu dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya yang bertugas Muhammad Khibri pamit undur diri, dan kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Halaku Fajar, dipersembahkan oleh Atlas, inspiring the world.